Hai. Welcome back to my channel. Sehat-sehat buat kalian semua. Salam ngeteh, salam nino, salam muslo. Dan kali ini gue mau nonton singlenya Farel yang ada di Anika Safari Record, Sinyal Tresna. Gue gak akan monetize video ini. Jadi kalaupun nanti ada iklan di awal, berarti itu memang YouTube yang memasukkan. Dan itu hasilnya akan menjadi miliknya Anika Safari Record ataupun Farel ya. Jadi gue gak monetize video ini. Kalau kalian nontonnya banyak dan kalian nontonnya berkali-kali di video ini, ya kembali lagi penghasilannya sepenuhnya milik Anika Safari Record tentunya ya. Kalau dari channel ya, channel itu yang akan mendapatkan penghasilan dari apa yang kalian tonton di video gue ini. Kalau kalian mau ngasih ke gue, ya nyawer. Bisa kasih special thanks. Dan ada di Saweria ada, kalian bisa lihat di kolom deskripsi. Kalian bisa klik linknya kalau mau nyawer gue, silakan. Tidak pun tidak apa-apa. Jadi kita les gue dulu, kita nonton dulu yang satu ini. Ah, Sinyal Tresna ini pasti lagunya asik nih. Kalau udah Aneka Musik tuh udah. Lihat tuh, melodinya yang dibangun di awal tuh udah enak. Oh, pakai Fest. Keren. Jenaka liriknya. Ini pakaian yang dikenakan Farel. Mana tadi gambarnya? Salah nge-push gue. Bentar nih. Nih, gue suka banget ya. Dengan vest, kemeja, jeans. Terus tadi sepatunya warnanya putih di bawah gitu kan. Ya, suka deh dandanannya dia. Yang agak kurang tuh waktu gue lihat yang di Jambi yang dia pakai kuning-kuning kotak-kotak. Deh. Itu agak kurang deh pakaiannya. Kurang deh kalau itu kembali menurut gue ya. Kan boleh dong berpendapat ya. Kalau ini keren, ini kelihatan fresh gitu kan, kelihatan fresh banget di sini di Aneka Safari ini. Padahal kalau manggung gini-gini keren ya, Rel. Fashionnya begini, stylishnya dapat. Gue nggak tahu nih siapa fashion stylishnya Farel, tapi kalau yang kayak gini-gini keren nih. Kalau yang di Jambi itu yang dia pas pakai baju kuning kayak sarung kayak gimana gitu ya, bahan kotak-kotak gitu yang kuning-kuning gitu. Terus dia pakai sepatunya hitam gitu kan, terus kurang dapat kalau gue sih di situ. Ini kembali lagi selera ya, mohon maaf ya kalau ada yang tidak setuju, mohon maaf. Kembali lagi kan ini pendapat pribadi, pendapat pribadi. Ini kalau ini keren, gue suka banget nih. Fresh si Farel tuh kelihatan fresh banget. Rambutnya basah. Ada bahasa Inggrisnya loh. Nah ini yang gua salut sama Aneka tuh ya. Dia setiap mengcover, membawakan sebuah lagu, lagunya tuh betul-betul dikemas dengan baik, aransemennya dibuat sedemikian keren gitu loh. Kendang solo.
Aduh, enak banget rendangnya. Enak banget deh. Jangan ditahan, jangan ditahan. Sabari Record. Oh keren sih, keren. Suka deh. Gue ngeliatnya fresh ya, lagu ini fresh, terus ringan, jenaka. Cara membawakannya, interpretasinya oke. Tapi yang lebih gue suka adalah tadi penampilannya Farel. Casualnya tuh dapet banget. Selain casual juga, casual ini cerah gitu kan dengan pewarnaan apa kemejanya dia, terus dia tadi pakai vest, pakai apa rompi vest ya, kita sebutnya vest. Terus sepatunya warna putih, gue suka banget ya kalau orang udah pakai sepatu warna putih, pakai jeans tuh kayaknya ngeri. Well, I think that's it guys. Thank you ever so much. Dan kembali lagi, seluruh penghasilan dari video ini adalah milik dari pemilik konten originalnya, yaitu Aneka Safari Record. Jadi kalian nggak menemukan iklan mungkin di tengah-tengah, hanya di awal. Kalau kalian nonton berulang-ulang juga akan memberikan penghasilan kepada Aneka Safari Record. Jadi itu yang mau gue sampaikan. Jadi thank you sudah nonton dan mensupport Aneka Safari Record, Farel, dan juga channel gue. So, it's a wrap. Bungkus.